Sebab anak sentiasa menantikan sentuhan dan belayan kasih sayang ayah dia sampailah dia umur berapa puluh pun. Tapi sebab ayah bila dah dewasa sikit, umur 15, umur 16, ayah ni dah renggang dengan anak. Tak pernah tanya khabar, tak pernah sembang dengan anak. Anak merasa jauh, bila pergi keluar, dapat kasih sayang kawan-kawan, maka dia baik dengan kawan. Dia lebih percaya dengan kawan. Bila ada masalah, dia akan luah dengan kawan. Dia tak luah dengan ayah, sebab ayah di rumah jadi panglima, nak senyum pun susah dengan anak.